Pemirsa, seorang pelajar SMP tewas ditabrak bus TransJakarta di Jalan Buncit Raya, Jakarta Selatan. Kecelakaan diduga akibat sang sopir melaju dalam kecepatan tinggi. Keluarga Fikri histeris saat putranya tewas akibat tertabrak bus TransJakarta di Jalan Buncit Raya, Jakarta Selatan. Kecelakaan diduga akibat supir TransJakarta melaju dalam kecepatan tinggi dari arah Ragunan menuju Mampang hingga tidak melihat korban yang tengah menyeberang. Padahal sebelumnya korban sempat menekan tombol lalu lintas untuk menyeberang jalan. Dia kabur atau gimana, kan masih anak SD atau SMP ya. Jadi kayak mungkin masih kabur, asal nyeberang terus pasti nggak tahu. Masih pakai seragam tadi ya? Masih lengkap. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sementara supir TransJakarta masih menjalani pemeriksaan di unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Akibat peristiwa ini, kemacetan panjang terjadi di ruas Buncit Raya. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.